What is up and how's it going, my fellow bikers? 1, 2, 3, 4. Welcome back to channel Gram Auto Vlog, and today gua bakal bahas rekomendasi 5 velg untuk supermoto kalian, cuy. Dan di sini gua bakal membagi menjadi 3 kelas ya. Kelas menengah ke bawah, kelas menengah-menengah, dan kelas menengah ke atas, cuy. Untuk budgetnya juga disesuaikan dengan keperluan kalian. Langsung aja ke nomor yang pertama, yaitu kita punya Virosi, cuy, di kelas menengah ke bawah. Emang harganya ini Virosi murah-murah banget, karena di bawah 1 juta kalian udah dapat sepasang, cuy. Untuk kualitasnya sendiri dia menggunakan aluminium seri 6 yang udah cukup mumpuni banget kualitasnya, dengan harga di kisaran 600.000 sampai dengan 900.000 kalian udah bisa punya Virosi. Tapi tergantung ukurannya ya, cuy. Nah, ukuran yang gua bahas di sini adalah ukuran 300 depan dan 350 belakang. Karena berbeda ukuran juga berbeda harga, cuy. Untuk supermoto kan biasanya 300 depan, 350 belakang ya, atau bahkan belakangnya 425 lah. Tapi kita buletin aja 350. Nah, untuk Virosi sendiri punya 3 tipe, cuy. Nah, ini jangan keliru ya. Jadi yang pertama itu ada Sprint XD yang diperuntukkan untuk jalanan perkotaan atau penggunaan harian. Dan yang kedua ada Rossi WM yang kayak gua pakai sekarang, cuy. Ini diperuntukkan untuk jalanan yang agak ekstrim ya, cuy ya. Nah, yang ketiga itu ada Pro Series atau Competition Series yang diperuntukkan untuk, ya tentunya, kompetisi dong gitu. Nah, untuk harganya juga beragam, cuy, ini sesuai dengan keperluan kalian. Kalau Sprint XD sendiri itu adalah versi basicnya dari Virosi. Kalau versi upgrade-nya itu Rossi WM yang kayak gua pakai sekarang, dan yang versi tertingginya itu Competition Series, cuy. Jadi jangan salah kaprah ya, karena banyak banget dari kalian itu keliru antara Sprint X3 dan Rossi WM, cuy. Ini beda banget, dua varian yang berbeda namun satu merek. Harganya juga berbedanya kalau nggak salah 100 ribuan lah. Ya mending Rossi WM sekalian, cuy, gitu. Karena bisa menjajal jalanan agak ekstrim. Gua sejauh ini 6 bulan, 7 bulan aman-aman aja. Padahal udah dibawanya ke jalanan yang medan agak ekstrim, terus pernah dipakai wheelie-wheelie juga, dan sampai saat ini aman-aman aja, cuy, velgnya. Paling ganti lahar aja, karena emang kalau lahar mah kan bawaan gitu ya, bukan dari velgnya gitu, cuy. Lanjut ke kelas yang menengah-menengah, yaitu Expedition dan Scarlett, cuy, di nomor 2 dan nomor 3. Kenapa gua langsung nyebutin dua merek ini di nomor 2 dan nomor 3? Karena velg ini menurut gua ya kualitasnya itu sebanding, dan harganya juga hampir sama, cuy. Untuk kisaran 1.400.000 sampai dengan 1.700.000-an. Untuk warnanya juga bervariatif banget. Ini ada warna hitam, biru, merah, silver, dan lain-lain, cuy. Nah, bagi kalian yang punya budget 1 juta ke atas, kalian bisa pakai Expedition ataupun Scarlett, cuy. Dipakai wheelie-wheelie, dipakai terabasan, aman-aman aja. Asalkan tekanan ban kalian itu mumpuni ya, jangan terlalu keras dan jangan juga terlalu kempes. Lanjut ke kelas menengah ke atas, cuy. Di nomor 4 kita punya TK Japan. TK Japan ini mempunyai dua tipe ya setahu gue. Itu ada TK Bright dan TK Excel. Nah, di sini banyak keliru banget, karena TK itu disamakan dengan TK Sago, cuy. Karena sama-sama ada Excel-nya, dan mungkin banyak dari kalian itu mengira bahwa TK kepanjangannya itu TK Sago, padahal bukan. Nah, gua lurusin di sini ya. TK adalah produkan dari Indonesia, cuy, perusahaan Indonesia. Dan TK sendiri kepanjangannya itu Tirta Kencana, bukan TK Sago. Jadi jangan keliru lagi, cuy. Lubang, tapi kan tulisan TK Jepangnya, berarti dari Jepang dong. Nah, untuk ML-ML Jepangnya ini
Perusahaan mengklaim bahwa kualitasnya dari TK bisa disandingkan dengan kualitas dari Jepang, cuy. Jadi bukan berarti TK itu dari Jepang, tapi kualitasnya setara dengan Jepang menurut perusahaannya. Bukan berarti lokal itu jelek ya cuy ya, tapi ini bagus banget cuy. Karena TK ini adalah velg yang kuat-kuat banget menurut gua. Untuk budget di atas 2 juta lah, 2.500.000 sampai dengan 2.700.000, velg lokal namun berkualitas cuy, sama kayak Jepang gitu cuy. Nah, lanjut ke kelas, budgetnya para sultan biasanya ya, karena emang harganya itu di 4 jutaan ke atas, bahkan sampai 7 juta cuy. Yaitu ada Takasago. Nah, udah gua sebutin ya tadi perbedaannya antara Takasago dan TK. Yang gua bahas sekarang itu Takasago. Takasago sendiri mempunyai dua tipe cuy ya. Yang satu Takasago Excel Rim dan yang kedua adalah Takasago Excel Asia. Nah, perbedaannya apa bang? Nah, kalau untuk Takasago Rim itu langsung berasal dari Jepang. Nah, karena memang kualitasnya ini udah jangan ditanyakan lagi, karena crosser-crosser, pembalap-pembalap supermoto, bahkan supermoto luar itu pakainya Takasago Rim cuy. Tapi biasanya ada kualitas, ada harga, dan memang harganya sultan-sultan banget cuy. Bahannya itu udah pakai aluminium seri 7 yang paling bagus cuy. Ini udah bagus-bagus banget. Dan emang ini jarang banget ya cuy, jarang banget di Indonesia. Nah, untuk seri yang keduanya ini adalah seri yang bersahabat, nah bisa dibilang, yaitu ada Takasago Excel Asia. Nah, untuk Takasago Excel Asia sendiri emang produkannya itu di Malaysia cuy basisnya. Cuman memang sama-sama Takasago, mereknya sama, perusahaannya sama, tapi kualitasnya berbeda cuy. Kalau yang Asia ya harganya jauh di bawah Excel Takasago Rim gitu cuy. Ya istilahnya kalau Takasago Asia itu versi basicnya Takasago lah. Kalau untuk versi upgrade-nya itu ada Takasago Rim gitu cuy. Untuk warnanya juga bagus-bagus banget, variatif ya. Untuk finishing-nya jangan ditanya apalagi itu mah. Nah, begitu cuy. Oke cuy, mungkin segitu dulu aja ya yang gua sebutin. Apabila kalian punya rekomendasi lagi, silakan tulis di kolom komentar. Dan atau bahkan kalian punya pengalaman tentang velg yang gua sebutin tadi, silahkan share juga pengalaman kalian di kolom komentar cuy. Atau bahkan kalian mau meluruskan apa yang gua sampaikan ya, misalkan ada yang keliru-keliru silahkan koreksi di bawah dah. Karena gua memang butuh banget saran dari kalian untuk membangun channel ini cuy. Kalau bukan karena kalian, karena siapa lagi. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.